Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, ketemu lagi di channel YouTube Andre Fitra Kurniawan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Oke geng, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kanal YouTube-nya Fadil JD. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Fadil JD, buruan di subscribe ya geng. Jangan lupa di like, comment, and share di setiap videonya. Dan channel ini juga Andre Fitra Kurniawan, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share di setiap videonya. Tentu saja di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari socialblade.com geng. Oke, selanjutnya kita beralih ke kanal YouTube-nya Fadil JD. Postingan terbarunya Fadil JD ini video yang berjudul Upacara, diposting 2 hari yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 971.000 kali. Kemudian postingan terbaru yang lain dari Fadil JD yaitu video yang berjudul FJ Show Ada Lagi, diposting 5 hari yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,7 juta kali. Kemudian postingan terbaru berikutnya video yang berjudul Nggak Jadi Deh, diposting 1 minggu yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,5 juta kali. Kemudian postingan terbaru berikutnya di kanal YouTube-nya Fadil JD yaitu video yang berjudul Balon, diposting 2 minggu yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,8 juta kali. Kemudian postingan terlamanya Fadil JD yaitu video yang berjudul Fadil Gabut Malam-Malam, diposting 1 tahun yang lalu dan ditonton sebanyak 2 kali. Kemudian postingan terlama berikutnya video yang berjudul Sahur Hari Pertama, diposting 3 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 931.000 kali. Kemudian kita beralih ke postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di kanal YouTube-nya Fadil JD, yaitu video yang berjudul Teleponan Alay Sama Pacar Di Samping Papa, diposting 2 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 5,3 juta kali. Kemudian postingan populer berikutnya video yang berjudul Hantu Salah Target, diposting 1 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 4 juta kali. Kemudian postingan populer yang lain di kanal YouTube-nya Fadil JD yaitu video yang berjudul My Family My Adventure, diposting 2 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 4 juta kali. Kemudian postingan populer berikutnya video yang berjudul Seharian Niru Pakmu, diposting 1 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 3,9 juta kali. Kemudian postingan populer berikutnya video yang berjudul Kamu Namanya Siapa, diposting 2 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 3,4 juta kali. Kemudian postingan populer berikutnya di kanal YouTube-nya Fadil JD yaitu video yang berjudul Tutorial Diusir Dari Rumah, diposting 2 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 3,4 juta kali. Kemudian postingan populer berikutnya video yang berjudul Teko Ajaib, diposting 1 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 3,2 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya video yang berjudul Ah Adil Pakai Tato, diposting 2 minggu yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 3,1 juta kali. Jadi itu lagi yang postingan terbaru, terlama, dan postingan populer di kanal YouTube-nya Fadil JD. Semoga postingannya yang baru lagi nanti viewsnya tetap jutaan ya geng, amin. Kemudian langsung saja kita beralih ke socialblade.com. Di sini geng bisa kita lihat sama-sama Fadil JD telah mengupload video sebanyak 45 video. Kemudian subscribernya sekarang sudah mencapai 1,65 juta subscriber. Semoga bulan ini sampai 2 juta subscriber geng, amin, atau lebih. Kemudian dari 45 video itu total video viewsnya Fadil JD mencapai 95.370.038 views. Wow, jadi per video rata-ratanya bisa mencapai 2 juta views ya. Kemudian countrynya di sini masih kosong, tapi tentu saja Indonesia ya. Tipe channelnya Fadil JD yaitu entertainment atau hiburan.
Pertama kali Fadil Jaidi bergabung dengan YouTube pada tanggal 4 Februari tahun 2017, jadi sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi aktif-aktifnya itu startnya mulai bulan puasa yang lalu ya. Kemudian kita beralih ke total grade-nya. Total grade-nya Fadil Jaidi yaitu A-. Kemudian ranking social blade-nya Fadil Jaidi berada di peringkat 4.921 dunia. Lalu ranking subscribernya Fadil Jaidi berada di peringkat 11.386 dunia. Kemudian ranking video viewsnya Fadil Jaidi menempati peringkat 53.198 dunia. Sedangkan ranking country-nya masih kosong. Kemudian ranking entertainment atau tipe channelnya Fadil Jaidi berada di peringkat 3.259 dunia. Semoga kedepannya total grade dan rankingnya Fadil Jaidi meningkat ya, naik geng, amin. Kemudian dalam 30 hari terakhir, subscribernya Fadil Jaidi mencapai 400.000 subscriber, turun 22,9%. Kemudian dalam 30 hari terakhir juga, video viewsnya Fadil Jaidi mencapai 30,666 juta views, turun 5,9%. Semoga kedepannya subscriber dan video viewsnya Fadil Jaidi kembali meningkat, amin. Kemudian kita beralih ke estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya Fadil Jaidi dari YouTube-nya. Estimasi atau perkiraan penghasilan per bulannya itu sekitar $7.700 sampai $122.700. Jadi di interval itu ya geng, antara $7.700 sampai $122.700. Sedangkan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya Fadil Jaidi dari YouTube itu sekitar $92.000 sampai $1.5 juta. Jadi di interval itu juga antara $92.000 sampai $1.5 juta. Karena di sini kita lihat estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan per tahunnya Fadil Jaidi dari YouTube masih dalam mata uang dolar. Yuk kita ubah ke mata uang rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini. Jadi estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang minimum itu $7.700 dikali Rp14.600 nilai dolar hari ini. Jadi totalnya Rp112.420. Sedangkan estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang maksimum itu $122.700 dikali Rp14.600 nilai dolar hari ini. Jadi totalnya Rp1.791.420. Kemudian estimasi penghasilan per tahun yang minimum $92.000 dikali Rp14.600 nilai dolar hari ini. Jadi totalnya Rp1.343.200.000. Sedangkan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahun yang maksimum itu $1.5 juta dikali Rp14.600 nilai dolar hari ini. Jadi totalnya Rp21.900.000. Wow, banyak sekali geng. Jadi itulah review kanal YouTube-nya Fadil Jaidi serta review penghasilan YouTube-nya. Jadi biasanya penghasilan aslinya itu yang mendekati itu estimasi penghasilan yang minimum ya. Oke geng, sekian konten kali ini. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apalagi mau di review, silahkan komen di bawah ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.